Nah, ini ada orang ngamen tapi pakai seruling. Sabar sabar terus ya, Pak ya. Lanjutkan nanti tak shooting ya. Monggo. Jagung di sini, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Coba, Pak. Ah, kayak luar biasa. Nunggu saya boleh kenalan dengan Bapak siapa? Pono. Pak Pono dari Pono, mana? Tukang suling. Dari mana? Ketanen Trangkil. Trangkil, ketanen. Yeah. Udah lama nyuling begitu? Udah, kelas 5 SD sudah sakit. Alhamdulillah. Kemudian sekarang keliling ini sejak kapan? 2017. Keliling? Yeah. Sampai mana, Bapak? Sampai Margorejo, Pati Kota, Rembang, Juwana, Gembong, Tayu. Tapi masih wilayah Pati masih ya? Wilayah Pati. Berangkat jam berapa sampai jam berapa? Masuk kampung habis asar, setengah 4. Pulang kalau ada kirok maghrib. Oh gitu. Nggih. Setiap hari, Bapak? Nggih, setiap hari. Luar biasa. Sebelum asar itu berarti aktivitas di rumah? Dalam perjalanan. Oh, perjalanan. Nggih. Kan dari Trangkil dekat kan berarti kan. Yeah. Kan jam 4 sore apa pagi? Yeah, setengah 4 sore. Kalau paginya ngapain? Kalau kerja. Pagi ngomong putra. Itu alhamdulillah. Menikah tahun 2000. Oh, gitu. Umur 30 tahun baru menikah. Oh, terlambat. Okay. Oh, enggak apa-apa. Saja 20. Boleh kesan dan pesan, Pak. Mengalami profesi ini sebuah profesi luar biasa menurut saya. Yeah. Ya. Apa, Pak? Untuk pesan dan kesannya tetap olahraga, sayurnya sayur tomat. Masalahnya shooting, masalahnya dari sana. Terus apa itu? Dari sana. Obatnya itu mukunir, mukunir, telur, madu. Mukunir, telur, madu. Untuk pernapasan. Untuk pernapasan. Mukunir, telur, madu. Dan olahraga untuk paru-paru olahraga. Sayurnya tomat. Terus cari kacang hijau. Nah, sekarang ya, Pak. Mungkin dengan Bapak melakukan ini kan ada susah dan senang ya, Pak ya. Coba Bapak beri pesan-pesan kepada peserta. Ini kan murid-murid saya nih, banyak yang lihat video ini. Apa sih pesan buat anak-anak dengan Bapak ini menjalankan profesi seperti ini? Kan tidak semua orang juga bisa menikmati seperti Bapak ini kan. Nah, coba berikan pesan pada murid-murid saya. Pesannya itu harus punya keahlian. Keahlian melekat dalam jiwa, dalam tubuh. Merupakan modal yang tidak pernah habis. Di mana tempat, di mana kota, kita dijaga oleh modal keterampilan. Keterampilan, keterampilan, ya, terutama keterampilan. Kalau uang bisa dicari, kalau uang bisa habis. Kalau modal uang bisa habis. Kalau keahlian, keterampilan melekat dalam tubuh. Melekat dalam tubuh. Menjaga diri kita. Menjaga diri, bahkan bisa menghidupi. Menghidupi, nah, untuk modal kita. Wah, luar biasa. Berarti seruling ini sudah berpuluh-puluh tahun, dong? Berpuluh-puluh tahun. Luar biasa. Tadi nada yang dipakai nada apa itu? A, B, C, apa? Bass. 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 Ini suling bass. Suling bass? Iya, kalau di rumah, satu set. Satu set? Satu set.
oktav kecil sampai oktav yang rendah. Diameternya besar. Untuk anak-anak harus belajar, tugasnya harus belajar. Karena apa? Kesempatannya masih panjang. Harus belajar, harus punya keahlian. Jadi pesannya itu Pak, situ. Jangan main HP dengan tidur. Dengan rebahan nanti meripatnya atau matanya bisa min. Nanti apa? Kena sinar terus pakai kacamata nanti. Harus dengan duduk. Oke, itu tadi pesan dari Pak Sinten, Pak Pono. Pak Pono Serulinger. Apa baca? Selasa di India. Masih menjadi berkah barokah, menjadi karomah. Amin. Berkah kesehatan sekeluarga, barokah kesehatan sekeluarga, jangka panjang, karomah menjadi keramat, menjadi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apa kerja di tadi? Buatan kula teng SMK Tuna Sarapan Pati, teng SMP Pati. Nah, ini lagi merintis perguruan tinggi. Sampai saya masih menjadi guru juga di SMK Tuna Sarapan Pati. Iya. Teman saya di situ Pak Aris. Pak Aris. Iya. Terus cakep. Yang satu siapa itu? Purwadi. Mas Purwadi. Salam Mas Purwadi sama Pak Aris. Salam Mas Purwadi. Jasa STNK rumahnya Keranggan. Luar biasa. Oke, jadi itu jangan lupa like, comment, subscribe channel Nuri saja. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun.